Liburan bareng Yuda Arvanda ke luar negeri, sandal Tamara Syamara harganya jadi sorotan. Tamara Syamara rupanya terpantau masih menyimpan foto Yuda Arvanda di akun Instagramnya. Jejak digital tersebut adalah foto-foto Tamara Syamara saat berlibur ke Singapura dengan Yuda Arvanda. Berdasarkan pantauan, Tamara Syamara dan Yuda Arvanda menjajal salah satu destinasi wisata di Singapura, yaitu Universal Studio. Dalam foto tersebut, mantan istri Anggar Dimas itu tampak ceria berbagi tawa dengan Yuda Arvanda. Tamara Syamara dan Yuda Arvanda acap kali menunjukkan pose romantis, seperti bergandengan tangan hingga rangkulan. SG Dam, bunyi caption singkat yang disertakan Tamara Syamara dikutip dari akun Instagram @tamarasyamara pada Sabtu 10 Februari 2024. Buntut tak kunjung menghapus unggahan tersebut, Tamara Syamara sontak menuai kritik pedas dari sejumlah kalangan netizen. Kok fotonya masih ada ya? Ini anakmu loh yang dibunuh. Masa iya masih mau nyimpan foto ini? Apa kira-kira hubungannya juga tetap lanjut? Tulis seorang warganet. Gila sih, udah kuungkap tapi masih dipajang, kata warganet lain. Bajunya branded-branded tapi rumah ngontrak ya, imbu yang lain. Seiring dengan itu, busana yang dikenakan Yuda Arvanda dan Tamara Syamara saat liburan bersama ke Singapura juga ikut disorot. Berdasarkan pantauan, Tamara Syamara tampil mengenakan sandal di rumah mode Hermes saat liburan ke Singapura dengan Yuda Arvanda. Seri Hermes yang dikenakan Tamara Syamara adalah oran sandal yang dibanderol $660 atau setara 10,3 juta rupiah. Sementara itu, pacar Tamara Syamara, Yuda Arvanda, memakai sepatu running dari rumah mode Adidas. Seri Adidas yang dipakai Yuda Arvanda adalah Ultraboost 3 yang diketahui memiliki harga rata-rata 1,5 juta rupiah.